Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Di vlog ini kelanjutan dari vlog sebelumnya ya, yang Ginoki Village atau Rumah Jepang Ciyai. Di sini juga ada danau bunga teratai. Tapi kali ini bunga teratainya nggak ada, cuma danau aja. Nggak apa-apa lah, kita lihat ya. Di sini juga ada makanan ala Jepang ya, kalau kita mau beli juga ada itu di toko-toko itu. Dan pernak-pernik Jepang seperti kucing, patung kucing apa-apa itu, gantungan dan lain-lain. Nggak bakal nyesel lah kalau ke sini. Jadi dari arah Ciyai itu, dari arah Ciyai kan, arah stasiun Ciyai, kita bisa naik taksi ataupun jalan. Kalau jalan kaki sekitar 15 menitan, kalau naik taksi ya sekitar 10 menitan lah. Itu ongkos taksinya 100 sampai 150 NT. Dan jangan lupa untuk meminta nomor taksinya ya, soalnya di sini jarang ada kendaraan. Daripada nanti jalan kaki, kalau nggak mau jalan kaki, tapi kalau aku biasanya sama temen-temen juga jalan kaki kan ke sini, soalnya deket. Nah, deketnya sini juga ada kereta mati itu, apa namanya, juga bisa buat foto-foto, cepet foto juga.
untuk keluarnya